Vera Simanjuntak mendapatkan teror dari handphone milik kekasihnya, Brigadir Yosua Huta Barat, pada hari dirinya meninggal. Hal ini diungkapkan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, yang menyebut HP Brigadir J melakukan panggilan tak terjawab ke nomor handphone kekasihnya Vera Simanjuntak sebanyak 23 kali. Panggilan tak terjawab tersebut terjadi tepat sebelum Brigadir J meninggal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, Jumat 8 Juli 2022. Dijelaskan Kamarudin bahwa jejak panggilan tak terjawab tersebut dari HP Brigadir J tidak beraturan. Lantas, Kamarudin mempertanyakan telepon seluler alias handphone Brigadir J yang sampai saat ini hilang misterius. Kamarudin menyebut berdasarkan informasi keluarga, Brigadir J memiliki 3 handphone. Kamarudin mengatakan hal ini menimbulkan spekulasi bahwa HP Brigadir J sudah dikuasai pihak ketiga sampai detik ini. Dia menyebut tidak mungkin ada orang lain yang masuk ke rumah dinas itu secara sembrono. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Selama dia menjadi ajudan itu, apakah dia sering juga kontak-kontakan sama Mbak Vera? Sering juga ya. Kenal sama Brigadir J itu waktu Mbak Vera masih kuliah kah? Iya. Masih semasa kuliah ya? Iya. Lewat apa waktu itu dia kenal sama Mbak Vera? Dia kenal sama Mbak Vera itu bertatap muka kah atau melalui medsos atau bagaimana? Awal mula kenalnya? Iya, tatap muka. Tatap muka ya Mbak ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J? Iya, rencananya. Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. Pak, 7 bulan lagi. Apa sih yang membuat Mbak tertarik sama Mbak Vera? Karena dia penyayang. Penyayang. Terus dia baik. Selama ini banget. Selama ini ada enggak ya apa kekerasan atau apa yang terhadap yang Mbak rasakan? Enggak ada ya. Sifat kerasnya atau bagaimana? Tertutup enggak orangnya? Kalau sama Mbak? Enggak. Enggak tertutup ya. Berarti selalu menceritakan apapun yang terjadi gitu. Menceritakan yang terjadi? Iya, selama dia dinas di sana di Jakarta. Cerita-cerita enggak? Curhat-curhat atau bagaimana? Enggak ya. Kak, selama 2 tahun pernah diajak abang ke sana kan? Pernah. Ya, berapa kali kan? Pernah, tapi saya enggak kesana. Oh, enggak kesana. Ada nih, ada pernah ajakan, cuma enggak mau ya. Kenapa enggak mau, Mbak? Karena saya juga punya pekerjaan. Oke.